kita tentang pilihan gitu, pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita gitu ya. Nah konteksnya untuk aku pribadi adalah pilihan aku ketika aku memutuskan untuk merilis single yang aku produksi sendiri dengan tema Rama Sinta yang aku ambil dari cerita mitologi pewayangan Ramayana gitu. Nah pasti di saat aku membuat pilihan-pilihan itu selalu ada konsekuensi yang mengikutinya gitu. Sama seperti ketika gue proses dalam memproduksi lagu ini gitu, di mana aku harus meng-approach orang-orang yang kira-kira bisa bantuin aku gitu kan, mulai dari mentah sampai akhirnya jadi proses rekaman, akhirnya lagunya jadi, terus bikin video klip, mikir lagi mesti gimana gitu, sesuai sama budget, hubungin orang yang bisa bantuin, itu semua mulai dari diri sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya kita sebagai manusia makhluk sosial selalu bersinergi dengan orang lain yang kira-kira juga bisa membantu kita. Maksudnya yang namanya manusia itu gak bisa kerja sendiri gitu. Tapi yang pasti adalah di dalam kehidupan manusia itu pasti selalu memiliki pilihan gitu. Nah setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, dan ya inilah pilihan yang saya ambil dan saya juga ambil konsekuensinya. Ya, pada saat orang gak ada yang bisa nolongin dia, dia berani membela hak-haknya sendiri. Drupadi itu Drupadi, dan dia tetap patuh, tetap setia sama suami-suaminya, tapi di saat yang bersamaan dia juga bukan wanita yang lemah. Nah menurut aku seorang wanita harus kayak gitu. Semodern apapun kita, kita tetap harus tahu posisi kita, tapi kita juga gak boleh menjadi orang yang lemah. Karena percaya deh guys, wanita tuh bukan makhluk yang lemah, sama sekali bukan. Dan Drupadi menunjukkan itu. Pada saat saya berindependensi seperti ini, saya justru lebih merasa bisa bertanggung jawab langsung. Karena dengan independensi saya membuat karya, saya bertanggung jawab sendiri gitu. Jadi emang benar-benar memancing saya untuk totally gitu, menjaga apa yang saya lakukan. Kan kalau misalnya ikut festival, saya bisa lepas. Nah itu kan festival, jadi saya ngikutin konsep karyanya kayak begitu. Jadi banyak hal yang membuat kita bisa jadi ngeles, kita jadi apa namanya kehilangan mininya, personal subjektivitasnya misalnya. Tapi justru dengan independensi itulah gitu, lebih merdeka, tapi juga harus jadi lebih tahu diri dan tahu sampai di mana sih saya bisa berbagi. Itu jangan sampai kita mengulang seperti yang dulu-dulu. Jadi begitu kita berkumpul, begitu kita berorganisasi, selesai gitu. Tiba-tiba kita kehilangan independensi, kita kehilangan energi kreatif, energi berkarya, misalnya gitu. Akhirnya kita nanti sibuk menjaga asosiasi, bukan bagaimana asosiasi ini bisa lebih benar-benar menghidupkan atau membantu apa yang kita sebagai pelaku yang independen ini semakin banyak dan semakin kuat. Ketika punya anak seperti itu, apa yang saya harus lakukan? Saya tanya sama yang pengalaman. Ketemu sama someone yang dia itu berkecimpung di seni antara Jepang Indonesia, saya ceritakan. Oh, it's good, Mbak. Itu apapun itu menjanjikan, Mbak. Kalau diseriusin. Tapi dari tante sendiri, sebetulnya apapun pilihannya anakku, yang penting positif, itu semuanya baik. Saya harus dukung. Itu aku. Jadi jangan separuh-separuh. Ya udah kalau memang kamu di situ, tekuni. Oke, di bidang seninya dia memang tidak menghasilkan yang bagus, tapi bisa-bisa di bidang yang lain. Itu semuanya tergantung dari kita masing-masing. Jadi, para orang tua ya, bukan hanya sekarang itu bisnis manajemen dikirim ke Amerika, bukan hanya di bidang hukum, bidang seni pun itu bermacam-macam. Kalau kita tekunin dengan baik, memberikan support, apalagi bisa membantu orang lain, itu menurut tante luar biasa. Gak ada yang harus dipilah-pilah, didiskriminasi di sini itu. Tapi satu, harus ada ilmunya. Itu. Aku
berharap acara seperti hari ini terus ada, karena memang ini menjadi ruang untuk saling mengenal dengan lebih banyak orang, terus juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Terutama acara seperti ini adalah bentuk apresiasi yang sangat berharga bagi para pelaku teater, juga pelaku seni lainnya. Aku pribadi sangat menyukai teater, bahkan di beberapa novelku aku mengangkat tema tentang pertunjukan teater juga. Tapi di samping itu juga tiap menyaksikan pertunjukan teater aku seperti masuk ke dunia lain yang sangat indah, dan itu merupakan pengalaman rasa yang sangat berharga. Jadi aku sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelaku teater juga pelaku seni lainnya. Lebih dari ekspektasi sih. Di sini orang-orangnya sangat fleksibel. Di sini orang-orangnya orang yang mau membuka diri dan mau ngedengerin apapun. Dan apa yang saya dapat di sini bukan cuma tentang pengalaman tentang seni, tapi juga ketemu orang-orang baru yang tadinya saya nggak kenal. Terus ya banyak, jadi nambah relasi juga. Membuka kesempatan untuk seniman-seniman, untuk orang yang bergerak di dunia seni itu untuk bercerita apa sih yang dia rasakan sama ini, apa sih yang dia hadapi sama ini. Secara ekspektasi bisa memenuhi ekspektasi saya, cerita-ceritanya, sharing-sharingnya, vibe-nya, orang-orang yang datang juga senang ketemu orang baru gitu. Tapi saya rasa apa ya, memang akhirnya jadi tantangan untuk kita semua, nggak untuk Rupadi aja, nggak untuk Mundinya aja, gimana caranya orang awam yang benar-benar awam banget soal seni mau datang, mau duduk dengerin, dan akhirnya oh gitu ya, oh. Itu cuma pelarian buat manusia malas. Kamu tak perlu dengan kata itu. Bekerja, itulah yang penting. Kapan kau akan bekerja? Aku tidak ada nafsu sekarang. Aku takut potretku tidak akan selesai-selesai. Aku tidak ada nafsu, ku bilang. Masih marah kau nampaknya.